ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهده إلى يوم الدين قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ما المسلمين سيدنا جمعة لملك الله سبحانه وتعالى الحمد لله كتسنانتها سما مجدا مجي الله bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semuanya. Sembari kita berdoa, semoga nikmat-nikmat tersebut menjadi sumber kebaikan untuk kita. Semoga nikmat-nikmat tersebut menjadi sumber keberkahan dalam keluarga kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nikmat-nikmat tersebut tidak melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam Semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia Muhammad SAW kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umat beliau yang selalu berada di atas petunjuknya sampai hari kiamat nanti. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk mereka. Sidang jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat Al-Quranul Karim, dan juga Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadisnya mengingatkan kepada kita. dan selalu berwasiat kepada kita agar kita selalu menghadirkan takwa kita, rasa takut kita kepada Allah, muraqabatullah, selalu menghadirkan rasa pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad al-ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah." Telah kami wasiatkan kepada umat-umat yang telah kami beri kitab sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa ulul albab." Kitab Al-Qur'anul Karim, anzalnahu ilaika yang telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun yang penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi agar mereka mentadaburi ayat per ayat daripada kitab yang kami turunkan tersebut Waliyat ulul albab dan agar orang-orang yang memiliki akal sehat ya mendapatkan peringatan dari setiap ayat-ayat yang mereka tadaburi tersebut dan itu fungsi dan tujuan utama daripada Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim menurunkan kitab yang mulia ini kepada kita sebagai kaum muslimin dan secara umum kepada seluruh umat manusia maka oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang singkat ini kami dan kita semua berusaha untuk mentadaburi ya, beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Yaitu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Masad. Itu surat Al-Masad yaitu, Al yaitu surat yang menceritakan tentang Sosok yang bernama Abu Lahab, surat yang menceritakan sosok yang bernama Abu Lahab, ya, yang di mana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan dalam ayat ini, adalah sosok kegagalan Abu Lahab ya, dalam setiap sisi kehidupannya. Ya. Abu Lahab gagal menjadi seorang suami dalam mendidik anak dan keluarganya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Lahab sebagai seorang sedagar kaya raya bangsawan Quraisy dengan status sosial yang tinggi gagal semua itu mengantarkan dia untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebagai orang yang memiliki garis keturunan yang begitu dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin bagi orang lain itu adalah suatu kebanggaan tersendiri tapi apabila semua itu tidak mengantarkan seseorang itu beriman, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Itulah sidang Jumat yang dimulai Allah Subhanahu wa taala secara garis umum apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita dalam surat yang mulia itu. Kisah tentang Abu Lahab atau dalam surat ini berawal daripada ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahkan keluarga-keluarga dekatnya. Wa andir ashiratakal akrobin. Wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Nabi saw mengumpulkan mereka naik ke bukit Sofa memanggil semua ya Quraisy dan memanggil semua kabilah-kabilah Quraisy. Kemudian Nabi saw menyampaikan apa yang Allah swt perintahkan kepada mereka. Singkat cerita dengan penuh sombong dan angkuhnya Abu Lahab berdiri di tengah-tengah kaumnya kemudian menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabban laka ya Muhammad alihada tanah, celakalah hancurlah wahai Muhammad ya celakalah engkau Muhammad apakah hanya sedekar ocehan ini kamu mengumpulkan kami semua di sini celaan caci maki yang begitu ya menghinakan bagi seorang nabi yang keluar dari mulut paman beliau sendiri tapi nabi SAW tidak membantahnya tidak membantah dengan sepatah kata pun Allah tabaraka wa taala rabbul alamin menurunkan suratnya menurunkan satu surat lengkap dari awal sampai akhirnya yang membantah ucapan buruk ya kalimat-kalimat kotor yang keluar dari kalimat dari mulut Abu Lahab yang mencaci Nabi Muhammad SAW turun satu ayat sebagai bentuk pembelaan terhadap kehormatan Nabi Muhammad SAW dan di sini ada satu pelajaran besar buat kita bahwa Allah tabaraka wa taala pasti akan membela kehormatan agamanya pasti akan membela kehormatan nabinya dan akan membela setiap orang yang membela kehormatan agama dan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah SWT menghinakan dan menghancurkan setiap orang yang menghancurkan agamanya. Yang menghancurkan kehormatan Nabi Muhammad SAW. Dan itu sunnatullah. Itu adalah ketetapan Allah SWT akan berlaku sepanjang peradaban kehidupan manusia. Allah SWT telah berjanji dengan jelas dalam Al-Quranul Karim. Pertolongan Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang menolong agama Allah walayan suran suruh dan pasti Allah akan menolong orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Intan surullah yang surkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah Subhanahu pasti akan menolong kalian. Dan sebaliknya Allah Subhanahu akan menghancurkan setiap orang yang merusak kehormatan Nabi Muhammad SAW, yang merusak agama Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita di mana kita memposisikan diri kita bersama regu yang mana, bersama kelompok yang mana, Apakah kita bersama bergabung bersama kelompok orang-orang yang menghina akan menghancurkan agama Nabi Muhammad SAW bahkan ya melawan agama ajaran sunnah sunnah Nabi SAW yang akan Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan seperti Allah menghancurkan Abu Lahab dan orang-orang yang seperti mereka ataukah kita bersama orang-orang yang membela sunnah Nabi Muhammad SAW membela agama Rasulullah SAW menyampaikan menegakkan kalimat Allah, menegakkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW sehingga di akhirnya Allah Subhanahu Taala akan menurunkan pertolongannya untuk kita. Allah SWT akan memuliakan kita di dunia dan di akhirat nanti. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, menurunkan ya, surat yang mulia tersebut. Kemudian mulai ayat per ayat Allah Subhanahu Taala menyebutkan. Ayat yang pertama Allah SWT Taala menyebutkan tabat yada abilah habiwatab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ya disebutkan dua tangan di sini bukan hanya sekedar tangan Abu Lahab saja yang celaka semua sekujur tubuh Abu Lahab dari ujung rambut sampai ujung kakinya akan hancur binasa celaka akan dibakar dengan kobaran-kobaran api neraka tapi begitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya kedua tangan sebagai simbol daripada usaha manusia kedua tangan itu hanya sekedar simbol usaha manusia simbol daripada hasil amar perbuatan manusia karena pada dasarnya manusia berusaha dengan kedua tangannya tapi itu bukan merupakan suatu pembatasan hukum bahwa yang celaka hanya kedua tangan Abu Lahab. Semua sekujur tubuh Abu Lahab dari awal sampai akhirnya penuh dengan apa? akan dibinasakan, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kobaran-kobaran api neraka. Abu Lahab. Abu anhu maluhu wa Tidak akan memberikan manfaat hartanya dan apa yang dia usahakan. Tidak akan memberikan manfaat. Abu Lahab saudagar kaya raya memiliki perbendaharaan harta yang begitu banyak begitu luar biasa ya dengan status sosial yang tinggi tapi apa manfaatnya sebanyak apapun harta yang dia miliki setinggi apapun derajat dia status sosial dia tapi dia tidak mengantarkan itu semua kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala apa manfaat daripada harta yang kita miliki kalau harta yang kita miliki hanya sekedar untuk kita berfoya-foya belum lagi harta tersebut bersumber dari harta-harta yang haram semua harta ya yang tidak mengantarkan seseorang itu kepada keimanan kepada Allah, yang tidak mengantarkan seseorang itu bertakwa kepada Allah, semua harta yang melalaikan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala statusnya sama seperti harta Abu Lahab itu. Tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada orang yang memilikinya. Harta yang selalu manusia banggakan, harta yang selalu menjadi menjadi simbol daripada daripada kemegahan manusia, harta yang selalu menjadi Kebanggaan manusia yang terkadang membuat manusia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terkadang membuat manusia melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, harta tersebut dengan kondisi seperti itu sama sekali tidak akan memberikan manfaat sedikit pun. Bahkan, justru sebaliknya, itu akan menjadi sumber malapetaka bagi pemiliknya, sumber hancurnya, sumber malapetaka. Bahkan, itu akan menjadi alat untuk menyiksa pemiliknya di hari kiamat nanti, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang harta harta manusia yang yang sekedar hanya tidak dikeluarkan zakatnya belum lagi harta-harta yang haram harta yang halal yang tidak keluar dikeluarkan zakatnya akan menjadi bumerang akan menjadi lempengan-lempengan neraka yang panas yang akan digosokkan kepada pemilik harta tersebut Allah SWT taala berfirman dalam surat At-Taubah wal fabashshirhum bi'adzabin alim <Quruhu> yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun dan orang-orang yang menimbun emas dan peraknya yang menimbun ya dan tidak mengeluarkan zakat hak manusia di situ hak Allah Subhanahu wa taala Wala fi dan tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu taala baik infak yang wajib maupun infak yang sunnah tidak membelanjakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fabashirhum alim. Maka berikanlah kabar gembira dengan adab yang pedih. Bagaimana bentuk adabnya? Yauma yuhma Pada hari semua harta tersebut dipanaskan. Seberapa banyak harta yang dia miliki, yang dia tidak belanjakan di jalan Allah, yang dia tidak tunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala di situ dipanaskan semua lapisan-lapisan harta tersebut di atas api neraka. Yuhma 'alaiha fi nari jahannam, dipanaskan di neraka jahannam. Kemudian setelah mendidih, setelah panas harta tersebut fatuqwa biha jibahum, akan digosokkan mulai dari mukanya, wajnubuhum dan perut-perutnya, waduhurum dan di punggung-punggung sekujur tubuhnya. Begitu hinanya manusia itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta sendiri, dengan harta yang dia cintai, dengan harta yang dia sombong-sombongkan. Ternyata harta itu yang menjadi alat untuk menggosok dia di neraka jahanam, untuk menyiksa dia di neraka jahanam. Seberapa banyak harta yang dia miliki dan seberapa seberapa besarlah, ya. Sebesar itulah bentuk siksaan yang akan dia rasakan ketika harta tersebut tidak dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abu Lahab, semua harta, harta manusia apapun, siapapun dia, ya, ketika harta tersebut tidak mengantarkan seseorang untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, harta tersebut akan menjadi sumber malapetaka bagi pemiliknya. Kemudian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang kedua adalah makasab, apa yang dia usahakan. Apa yang dia usahakan pada para ahlu tafsir menyebutkan adalah anak-anak yang dia usahakan harta yang dia miliki, anak keturunan yang dia miliki tidak bisa memberikan manfaat karena dia sebagai seorang bapak gagal mendidik anaknya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharapkan dari anak yang apabila orang tua gagal mendidik anaknya tersebut, anak ditelantarkan hanya sekedar diurus urusan perutnya, urusan pendidikannya dan segala macam, tapi tidak pernah diajarkan bagaimana dia mengenal Allah, Bagaimana dia mengenal Nabi Muhammad SAW? Bagaimana dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak pernah orang tua. Bagaimana mengajarkan? Bagaimana anaknya ruku' sujud, bacaan-bacaan sholat? Bagaimana cara dia berwudu? Bagaimana dia cara menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ditelantarkan anak tersebut, gagal dia sebagai orang tua untuk mendidik anaknya, untuk di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, anak siapapun, anak siapapun yang dimana dia gagal untuk mendidiknya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia akan sama seperti status anak dan keturunan Abu Lahab yang tidak bisa memberikan sedikit pun manfaat untuk orang tuanya bahkan bisa jadi bisa jadi anaknya tersebutlah yang menjadi sumber malapetaka buat dia anak dia yang yang akan menyeret orang tuanya menarik kedua tangan orang tuanya kemudian melemparkan orang tuanya ke dalam jurang-jurang neraka jahanam karena orang tuanya gagal gagal mendidik anaknya di atas kebaikan, di atas ketaatan ya. Karena orang tuanya bahkan tidak pernah mengajarkan sedikit pun kebaikan kepada kepada anak-anaknya tersebut. Maka kita sebagai orang tua tanggung jawab besar kita menghadapi tantangan zaman yang begitu luar biasa yang yang menyeret anak-anak kita menjerumuskan anak-anak kita kepada lubang-lubang kemaksiatan. Perhatikan bagaimana pergaulan mereka, perhatikan bagaimana hak-hak mereka, perhatikan bagaimana usaha besar kita sebagai orang tua untuk mendidik mereka di atas kebaikan. Tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Ya ayyuhalladzina amanu, anfusakum wa ahlikum nara." Wahai sekalian orang-orang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka. Jaga mereka dari api neraka. Jauhkan mereka dari semua jalan-jalan yang mengantarkan mereka kepada api neraka atau bahkan yang menarik kita untuk masuk ke dalam neraka bersama mereka. Nauzubillah. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga bukan jaga dari teriknya matahari, bukan jaga dari laparnya perut mereka semua manusia menjaga diri dengan cara seperti itu, tapi yang lebih berat tugas pokok kita sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai bapak adalah bagaimana menjaga diri kita dan keluarga kita dari panasnya api neraka, dari kobaran-kobaran api neraka. Perhatikan, anak laki-laki kita, anak perempuan kita, kemana mereka bergaul, dengan siapa mereka bergaul, tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maagana anhumaluhumakasa, tidak bermanfaat, harta yang dia miliki, anak keturunan yang dia miliki saya selana rendah Dia akan pasti kelak dia akan masuk dalam neraka jahanam. Naudzubillah. Begitu hina manusia yang sudah disebutkan status nasib dia dengan jelas dalam api neraka itu dalam Al Quranul Karim. Gak ada lagi kemungkinan kemungkinan apa apa. Namanya dia sudah disebutkan dalam Al Quranul Karim. Dan itu jemaah sekalian yang dimuat Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan betapa menunjukkan kepada kita semua betapa mahalnya hidayah itu betapa besar karunia hidayah yang Allah SWT taala berikan kepada kita yang Allah tidak berikan kepada Abu Lahab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sodagar kaya orang-orang orang bangsawan yang Allah SWT tidak berikan hidayah bahkan Allah Subhanahu telah mencap dia sebagai penduduk neraka tidak akan pernah menjadi orang yang beriman beratnya hidayah itu besarnya hidayah itu yang Allah SWT berikan kepada kita, apa kita? Siapa tidak ada garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW? Hidup jauh 1400 tahun yang lalu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi alhamdulillah luar biasa, rahmat Allah, nikmat Allah, Allah curahkan hidayah itu, hidayah Islam itu kepada kita. Yang Allah tidak berikan kepada orang-orang seperti Abu Lahab itu, tidak Allah SWT berikan kepada Abu Talib, tidak Allah SWT berikan kepada bangsawan-bangsawan Quraisy yang lainnya. Begitulah Islam, begitulah takdir Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Man yadillah, Siapa yang Allah berikan hidayah tidak akan sedikit orang yang mampu menyesatkan dia. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yahdillahu may Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memuliakan Islam ini dengan dengan memberikan hidayah kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah hinakan Abu Lahab karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan ya. Allah muliakan Bilal budak hitam yang diperjualbelikan di pasar-pasar kota Mekah. Allah muliakan dengan Islam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Besarnya hidayah yang Allah Subhanahu wa berikan kepada kita, hidayah Islam. Jaga Islam kita ini. Tegakkan rukun-rukun Islam dalam setiap sendi kehidupan kita. Jaga sholat kita, puasa kita. Hidupkan Islam itu dalam diri kita, dalam jiwa kita. Pertahankan Islam itu sampai kita diwafat, sampai kita diwafatkan Allah SWT. Karena itu begitu mahal yang Allah SWT tidak berikan kepada sembarangan orang. Allah SWT tidak memberikan kepada keluarga keluarga para nabi, istrinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Mereka tidak hidayah dari Allah SWT. Tapi kita, Alhamdulillah, semoga Allah SWT membuat kita istiqomah di atas jalan Allah SWT. Kemudian singkat cerita Allah SWT melanjutkan kisah tentang Abu Lahab yang tidak kalah tragisnya, Abu Lahab diceritakan tentang istrinya Wa hatab. sebagai lanjutan daripada kisah tadi, istrinya pembawa kayu bakar. Istri yang membawa kayu bakar untuk membakar suaminya. Untuk mengadab suaminya. Na'udzubillah, istri yang kita cintai. Istri yang kita korbankan semua kehidupan kita. Istri yang tinggal bersama kita. Satu ranjang dengan kita, satu rumah dengan kita, yang mengurus anak-anak kita, tapi di akhirnya sebagai pemberi kayu bakar, membawa kayu bakar, membawa ya, alat untuk membakar kita, menyiksa kita di neraka jahanam. Naudzubillah. Apakah hanya sebatas kepada istrinya Abdullah? Tidak. Semua istri siapapun, ya, istri siapapun yang ketika suaminya, suaminya tidak mengajak istri tersebut di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. tidak mengajak istri tersebut berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, maka istrinya tersebut akan menjadi sumber malapetaka bagi suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ya ada di antara istri kalian, di antara anak-anak keturunan kalian, yang akan menjadi musuh yang nyata. Musuh yang nyata bagi kita bukan siapa-siapa yang memusuhi kita. Orang-orang terdekat dengan kita, yang paling dekat dengan kita, istri kita, anak kita akan jadi musuh yang menuntut hak-hak mereka di pengadilan Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita, atas ya, atas ke, kelalaian kita dalam bertanggung jawab terhadap mereka. Manusia pertama yang akan menjadi musuh kita adalah orang-orang terdekat dengan kita, istri kita, anak-anak kita. Mereka menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bagaimana kita bertanggung jawab? Ya, bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, sebagai seorang kepala, keluarga, kepala rumah tangga, selebihnya adalah urusan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah bertanggung jawab, sudah mendidik mereka, sudah mendidik, bertanggung jawab secara dunia dan akhirat kepada keluarga kita, anak dan istri kita, selebihnya kita serahkan urusan mereka masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala istrinya pembawa kayu bakar dan di lehernya ada kalung ya kalung dari anyaman api neraka karena dia pernah mengeluarkan satu kalimat fi adawati muhammadin dia memiliki kalung perhiasan yang begitu mahal ya dia sudah bernazar saya akan membelanjakan nilai kalung ini, harga kalung ini semuanya untuk memusuhi agama Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala membalas dia dengan balas yang setimpal. Ya. Ketika dia membelanjakan hartanya untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala balas menjadikan harta tersebut sebagai sebab malapetaka sebagai alat untuk menghinakan dia seperti Allah Subhanahu Wa Taala menghinakan suaminya yang menjadikan hartanya untuk melawan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segelombang cerita tentang Abu Lahab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita ya dari sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang mulia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qurani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi mim fi bima fihi min al-ayat wal hikmah fastaghfirullaha al-jalil al-adzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Alamin Hamdan kathiran tayyuban barakan fih Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah, Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in Amma ba'du Sidang Jumat yang dimulai Allah subhanahu wa ta'ala Di khutbah yang pertama kita sudah mendengarkan bersama Sekelumit cerita Sepenggal cerita tentang Abu Lahab Tapi cerita itu tidak Berakhir 1400 tahun yang lalu Ya yeah tapi akan terus berlanjut untuk Abu Lahab Abu Lahab yang lainnya tapi akan terus berlanjut untuk keluarga-keluarga yang lainnya seperti keluarga yang tercatat dalam surat-surat tersebut itu pelajaran buat kita sebagai manusia kisah Abu Lahab tidak berakhir tidak berakhir 1400 tahun yang lalu laqad kana fi qasasihim ibratan albab telah ada pada kisah-kisah mereka tersebut pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal sehat kita belajar dalam surat tersebut bukan belajar tentang kegagalannya Abu Lahab, tapi kita belajar agar tidak gagal seperti Abu Lahab. Kita belajar bukan belajar bagaimana bagaimana celakanya keluarga Abu Lahab, tapi kita belajar bagaimana agar keluarga kita tidak hancur, tidak celaka seperti hancurnya keluarga Abu Lahab, suami, istri, harta dan semuanya sama-sama menjadi penghuni neraka jahanam. Kita belajar dari kegagalan manusia tersebut agar kita tidak jatuh pada lumpur yang sama agar tidak dia terjebak dalam lubang yang sama. Inna fi dzalika la liman kana lahu qalbun aw huwa syahid. Sesungguhnya pada hal-hal tersebut terdapat peringatan bagi orang-orang ya -orang yang memberikan bagi orang-orang yang memiliki hati dan memberikan pendengarannya. Hati yang memikirkan pelajaran-pelajaran tersebut, mendengarkan ya pelajaran-pelajaran tersebut agar tidak ya hancur dengan kehancuran yang sama dan tidak gagal dengan gagal yang sama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita berusaha dengan semaksimal mungkin bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai bapak untuk keluarga-keluarga kita atau minimal sebagai pribadi kita sebagai seorang muslim. Kemudian kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita, anak-anak istri kita, keluarga kita dari murka-murka Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala yaqul fi kitabil aziz إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اغفر الْمُسْلِمِينَ والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة